Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Lafe, dan di video kali ini saya bakalan coba bawa kayu ya guys ya. Jadi ini muatan kayu NKR. NKR apa ya? Sengon ya guys. Ya itulah ya guys ya. Kayaknya itu diambil dari bahasa Jawa ya. Nah itulah pokoknya ini NKR muatan kayu, dan saya bakal cobain lewat jalur offroad ya guys ya, pakai truk ini ya guys ya. Jadi ceritanya kita nganter kayu ya guys, nganter kayu di jalur offroad, dan ini malah ini terus ya, jalan ke bawah itu ya, ini malah jatuh nanti nih. Oke, kita kan pindah posisinya dulu biar nggak jatuh ya guys. Oke, di sini langsung aja kita berangkat. Dan ini steering wheel saya lagi ada problem ya guys ya, jadi dimaklumi kalau ada noise ya, kayak suara krek-krek gitulah ya, karena ini kayaknya bearingnya bermasalah, jadi nanti saya perbaiki ya. Jadi suaranya kayak ada, mungkin terdengar ya guys ya, kayak kretek-kretek gitulah ya. Lagi ada problem di steering wheel saya, dan ini kita lewatin kelok offroad ya guys ya. Lewatin kelok offroad pakai truk sengon balap ini guys ya. Sengon balap gitu. Ya ini muatan kayu NKR, muatan kayu gitu aja lah ya simpelnya. Oke, ini berat banget nih guys, berat banget, beda sama yang kemarin. Kemarin kita pakai truk canter overload gitu ya. Muatannya itu overload tapi enggak seberat ini guys. Ini padahal muatannya enggak, kelihatannya itu enggak berat gitu ya. Cuman segitu aja gitu. Kalau kemarin tuh kan besar banget tuh muatannya guys, tapi dia kuat-kuat aja ini. Nah, ini muatannya cuma kayak gini, kayu gini. Itu kayak kerasa berat banget itu tarikannya ya. Oke, kita coba melewati kelok offroad menggunakan map ini, map lagi, mod ini itu kan berat banget nih guys, sumpah guys. Udah gitu beloknya itu kayak anu ya, beloknya dia tuh dikit banget gitu. Oke, itu udah ada memang tosa yang nyangkut ya kayaknya ya, gak bisa lewat dia itu. Oke, kita coba kamera dalam aja ya guys ya. Mana nih kamera dalam? Tuh guys, berat banget guys, asli dah. Dan untuk interiornya di sini kurang detail ya guys ya, masih kayak polos banget gitu ya. Biasanya Vicky Creation itu kalau bikin mod kendaraan tuh interiornya detail ya. Kalau canter sih ya, saya waktu itu nyoba Nissan ya, Nissan apa ya, Nissan diesel itu interiornya juga jelek juga sih. Mungkin dia spesialisnya canter ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat ada yang kepotong ya, ya kayaknya nggak kelihatan nanti karena dieditnya itu jadi agak kepotong juga sih ya. Jadi mungkin nggak kelihatan itu ada bagian yang tembus kamera gitu loh. Dan ini harus gigi satu ya guys ya, karena kalau di gigi dua aja udah nggak kuat naja ini, nggak kuat jalan ini NKR apa sih, sengon ya. Utuh ini gigi satu loh cok, nanjak kayak gini aja nggak kuat loh dia. Ini malah netral loh diturunin lagi. Jadi ini benar-benar udah gigi satu coy. Oke, ini kuat coy. Ini baru yang kelok pertama loh ya. Gila ini muatannya berat kayak. Ini kok kayak nggak kuat banget gitu ya. Oke, nggak kuat gitu dia guys. Padahal ini muatannya kayaknya iya cuman dikit gitu loh. Wah ini sumpah noise-nya mengganggu banget sih ya guys. Wih, hampir guling coy. Noise-nya ini mengganggu banget. Steering wheel saya ini ada problem di bagian bearing ini. Semoga nanti kerekamnya itu jelas ya. Maksudnya nggak kedengeran lah gitu noise-noise-nya. Oke, ini kelok kedua. Wah, ini beloknya sumpah guys. Ntar saya setting dulu ya guys ya. Setting sensitivitas beloknya nih. Sumpah dia tuh beloknya dikit banget coy. Padahal di center overload yang kemarin tuh ya enak-enak aja gitu. Dengan sensitivitas yang sekarang ini kayak beda banget nih coy. Gak kayak mod kendaraan buatannya Vicky Creation, biasanya enak-enak gitu ya, torsinya ngejambak gitu. Terus ya beloknya enak. Ini waduh banyak yang gak kuat nih, traffic nih. Oke,
Ini gigi 2 aja nggak kuat loh. Astaga, harus gigi 1 coy. Seberat apa sih ini muatannya? Kok kayak berat banget gitu ya? Eh, oh lembus. Kita kamera dalam aja guys. Oke, ini full gigi 1 nih kayaknya ya. Karena gigi 2 itu benar-benar gak kuat ini guys ya. Oke, oke langsung belok. Ya mantap. Harus benar-benar gas, gas pol ini, gak boleh dilepas gasnya guys. Oke, ini full gigi 1 ini kalau kayak gini coy. Tuh pakai gigi 2, oh kuat nih, kuat nih. Ya tapi kalau tanjakan ini gak usah lah, jangan gigi 2. Udah pasti tidak kuat. Sumpah ini kayak bawanya tuh berat banget loh guys ya. Padahal ya muatannya ya dikit gitu loh. Ya untung aja untuk kalau map-map kayak gini masih kuat ya, masih bisa diatasi. Oke mantap. Interiornya ini kurang detail ya guys ya. Mungkin Vicky Creation itu kalau bikin interior itu bagusnya tuh di canter ya. Kalau di mod-mod lainnya itu kayak kurang gitu loh guys ya. Oke, itu gigi 2 tadi nggak kuat ya, ini gigi 1. Aduh, kacau. Muatan kayu berat coy. Padahal kemarin tuh muatannya jauh lebih besar loh. Masa iya muat plastik sebanyak itu? Eh, itu kan nggak kuat coy. Nggak kuat, gini nggak kuat loh. Astaga. Oke, kita mundur dikit aja ya. Up, tuh giliran mundur, gas dikit aja langsung mencolot. Anjir. Tuh nggak kuat coy, gigi 1 loh ini. Masa kayak gini doang nggak kuat sih. Astaga, betul-betul nggak kuat coy. Oke, kita coba lagi. Ayo dong, naik dong. Gak kuat anjir. Wah gila sih ini modnya dari Vicky Creation paling lemah yang pernah saya coba coy. Astaga gak kuat dia anjir, cuman gini doang janco, sampai jeblos loh ini. Oke guys, ini saya ulang dari awal coy. Astaga, ini udah ada bus yang gak kuat nanjak. Ya di mod map ini kita nggak bisa checkpoint ya, jadi kalau kita udah gagal itu derek itu otomatis ulang dari awal gitu coy. Oke, kita langsung aja skip ke rute tadi yang kita gagal nanjak ya coy ya. Boong. Wah jancu. Astaga. Itu kenapa ada bis di sini? Gak ada apa-apa loh guys ya. Kalian lihat ya guys ya, gak ada apa-apa, betul-betul gak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba ini kayak nabrak sesuatu dan jatuh ya. Udahlah ya, saya udah nyerah banget ini pakai mod ini. Gak jelas banget, udah torsinya lemah gitu ya kan. Ini gak ada apa-apa, tiba-tiba nabrak terus jatuh. Ah, aneh banget. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.